Oke, teman-teman, sore hari ini kita membahas mengenai strategi pemasaran yang terkait pandemi yang sedang melanda saat ini. Jadi kita perlu membuat satu terobosan supaya nanti kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pelayanan di luar. Jadi nanti saya butuh masukan dari beberapa rekan-rekan terkait dengan kondisi ini, nanti kita harus seperti apa. Dan salah satunya mungkin nanti teman-teman bisa membuat satu strategi, di mana strategi itu lewat medsos atau kegiatan handphone yang lainnya dimaksimalkan, ya, supaya sebentar bisa. Pak, kenapa nggak diangkat Pak? Siapa tahu penting. Nggak apa-apa, ini pas kondisi meeting, jadi nanti saya telepon kembali. Nggak apa-apa Pak Yanto, itu kan juga apalagi anak-anak Pak Yanto juga, itu kan di kampung, siapa tahu kangen diangkat dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas, nanti saya telepon ulang setelah meeting. Terima kasih rekan-rekan. Jadi kegiatan hari ini nanti strateginya seperti apa, kita buat yang mateng, kita buat yang bagus supaya nanti hasilnya juga bisa oke, ya. Jadi tetap pelayanan di luar tetap bagus, ya. Saya minta teman-teman juga punya tingkat kreativitas, inovasi, invensi supaya nanti bisa melakukan terobosan-terobosan yang baru. Telepon 7 kali nih. Oh iya, kemarin lupa ngabari saya. Ya, coba saya telepon. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bapak kemarin nggak angkat telepon Bagas,
Maaf guys, kemarin Bapak itu mungkin kecapean, kepikiran kerjaan. Jadi Bapak kemarin langsung ketiduran. Walah Pak, gimana tapi sehat kan? Bapak, sehat-sehat aja kok. Gimana kabarmu dan adikmu, Krisna? Alhamdulillah, semua baik-baik saja Pak. Nah, yaudah, Bapak mau persiapan kerja lagi nih. Jangan lupa adikmu dibangunin, jangan ngebut terus ya. Siapa? Waalaikumsalam. Bangun, bangun Kris. Alhamdulillah, sudah sehat semua anak-anakku. Berapa sih tanggal? Oh iya, waduh, besok berpuasa, semoga bisa jalanin lah. Bismillah. Ini si Butika, Butika manggil saya. Iya Pak Yanto, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Jadi begini Pak Yanto, di masa pandemi seperti ini, kita memang sangat terpukul baik dari sisi omset maupun penjualan. Dan untuk itu, perusahaan mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa tetap bertahan. Iya Bu. Nah, salah satu kebijakan perusahaan yang kita ambil adalah dengan merumahkan beberapa orang dari berbagai divisi. Dan karena Pak Yanto memiliki performa yang bagus, maka dengan pertimbangan dengan tim manajer, Pak Yanto termasuk dari salah satu yang tidak dirumahkan. Baik Bu, saya akan bekerja lebih giat lagi dengan tim, dan kebetulan tadi juga sudah berbincang-bincang sama tim Ibu Tika, insya Allah kita akan lebih giat lagi agar omsetnya terpenuhi dan lebih dapat omset yang tinggi agar perusahaan lebih maju. Oke, terima kasih kerjasamanya Bapak. Mohon ke depan untuk bisa memberikan support yang lebih supaya perusahaan kita bisa lebih maju lagi dengan tim yang sudah ada. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Tika. Mari. Bagas, kamu jadi sekolah online? Jadi, Om. Aku sama Krisna udah sekolah online dari kemarin. Aku pakai laptop, Krisna pakai HP. Jangan lupa ya, awasi adikmu. Ya, Om. Om tak pergi dulu cari enteng godok buat pakan ayam. Oh ya, siap. Hati-hati, Om. Ya.
Hal ini untuk mencegah virus penyebaran lebih cepat dan tingkat resiko untuk para lansia yang berada di desa akan semakin tinggi terkena virus COVID-19. Tim percepatan penanganan virus corona juga telah membuat posko-posko di daerah untuk mengecek para pemudik dari luar daerah yang akan masuk ke berbagai pelosok penjuru. Halo, assalamualaikum, Gas. Waalaikumsalam, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sudah tahu berita soal larangan mudik belum? Sudah, Pak, tadi siang. Bapak gimana? Mau pulang atau enggak? Ya, belum pasti. Bapak masih bimbang. Menurut Bagas, Bapak jangan pulang dulu. Takutnya terjadi apa-apa di jalan. Ya, tapi gimana, Bapak juga kangen sama itu, kamu sama Krisna, adikmu. Ya, tapi gimana ya, Pak? Kampung kita juga lagi di lockdown dari himbauan dari pemerintah. Nggak bisa, orang-orang nggak bisa masuk ke kampung kita. Ya, nanti lihat keadaan saja. Kalau memang memungkinkan, Bapak bisa pulang ya, alhamdulillah. Ya, saran Bagas dengerin, pakai saran seperti itu dulu. Mas, itu Bapak kan? Iya. Halo, Pak. Bapak besok lebaran pulang nggak? Ya, tunggu aja. Semoga bisa pulang. Oh, gitu. Bawain oleh-oleh ya, Pak, yang banyak. Ya, nanti Bapak bawakan yang banyak. Ya, oke. Saran Bagas nanti lihat situasi dulu ya, Pak. Ya. Oke. Udah dulu ya, Gas. Salam sama adik. Ya. Oke, belajar yang rajin ya. Adiknya di itu. Kasih tahu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dadang. Pagi, Pak Sianto. Halo. Silakan duduk, Pak. Ya. Ya. Ada yang saya bisa saya bantu? Ya, Pak. Saya mau beli apa? Mau beli komputer. Kira-kira spek yang bagus itu seperti apa, Pak? Oh. Untuk kegunaannya apa, Pak? Kegunaannya untuk video call saja, Pak. Oh, video call. Ya. Ada apa laptop? Kalau laptop kebetulan saya sudah ada, Pak. Ada rekomendasi lain unit seperti apa, Pak? Mungkin bisa ada brosurnya. Nah, kalau selain laptop, ini ada rekomendasi pakai Intel NGC, Pak. Ini apa, Pak ya? Komputer ini juga, Pak? Ini mini komputer, mini PC. Oh, yang iya. Terbaru itu speknya sama dengan PC yang lama. Dengan buat yang lebih ringan. Itu bisa digunakan untuk video call, Pak ya? Bisa, nanti kalau untuk NUC tambah pakai webcam. Ya, ya. Ya, gitu. Kalau untuk harganya nanti menyesuaikan speknya, Pak. Ya. Kalau untuk misalkan, Pak. Kalau untuk layarnya bisa nanti bisa misalnya juga dari 19 inch sampai mungkin 24 in bisa. Oke, Pak, kalau begitu saya minta dicarikan spek yang bagus ya.
sekalian sama layar yang 21 atau mungkin yang lebih besar. Dan apa terus apa bisa sekalian dipasang instalasinya, Pak? Oh, siap, Pak. Nanti kita bantu pasangkan sekalian, nanti notanya bisa bayar di tempat bisa. Ya, kebetulan kan ini dipakai untuk apa? Untuk video call anak yang di Bandung. Oh, untuk anu ya, untuk anaknya. Betul. Oh. Jadi untuk apa? Untuk video call saja. Oh, siap. Nanti kita bantu pasangkan, Pak. Ya, baik, Pak Yanto, kalau begitu enggak apa-apa, saya ini beli yang apa emisi ini, ya, kasih nanti spek yang bagus, nanti sekalian menggunakan layar yang besar juga, sekalian sama apa, sama webcam-nya, betul, untuk video call. Nah, tolong sekalian sama dipasang instalasinya. Oh, sekalian siap, coba. Pak. Begitu. Oke, siap. Nanti kita bantu untuk instalasinya sekalian. Ya, baik, Pak Yanto, kalau begitu ini saya jadi beli ini sekalian nanti apa sore dipasangkan. Oke, siap. Oke, nanti kita buatkan nota sekalian nanti. Alamatnya masih yang di sana itu, Pak? Iya, Pak Yanto, masih yang di sana. Nanti dikirim ke tempat yang di sana. Siap. Sekalian dipasang instalasinya. Ya. Begitu. Oke, gitu ya, Pak Dedang. Yanto, saya mau langsung apa? Lanjut. Kerjaan. Oke, nanti ditunggu, Pak ya. Besok sore. Baik, Pak Yanto. Iya. Siap. Terima kasih. Begitu oke. Saja ya, Pak Yanto ya. Oke, siap, Pak Dedang. Langsung jalan. Siap. Oke, terima kasih, Pak Dedang ya. Hati-hati ya, jalan. Dekat situ kok. Oh, depan ya? Iya, depan. Pas pojok kelihatannya itu. Assalamualaikum. Halo, Pak Dadang. Oh iya, Pak Yanto. Masuk. Terima kasih. Wah, ini Pak Dadang, satu paket komputernya. Oh iya. Nah, nanti dibantu dengan Mas Abdul. Pemasangannya ya, dan instalasinya. Oke, berarti ini unitnya berarti ya, ini unit dan ini speakernya dan ini webcamnya. Oh, webcam ya. Ya. Nanti di mana tempatnya, Pak? Oh ya, untuk posisinya dipasang nanti di meja di sebelah dalam paling begitu. Iya. Boleh kita langsung kerja? Ya. Ya, langsung aja. Biar. Ya. Oh iya, Pak Yanto sendiri Lebaran nanti mudik apa enggak, Pak Yanto? Wah, kalau saya, insya Allah tetap mudik, Pak. Mudik, Pak. Iya.
Tapi Pak Yanto begini, kalau saya boleh saran Pak Yanto, lebih baik jangan dulu nanti. Tapi saya pengen kumpul warga, Pak. Betul. Tapi kan satu mengingat prokes, kedua juga yang lebih penting begini Pak Yanto, khawatir malah dari sini pulang kampung ya membawa apa ya dampak yang kurang bagus ya, virusnya lah terutama malah ikut-ikutan nanti terkena dampak yang di rumah juga. Sebaiknya Pak Yanto itu apa dipikirkan kembali. Kalau menurut saya ya gitu, apa karena memang lebih baik sayang itu ditunda dulu pada keluarga, tapi kan malah apa bisa terjamin kesehatannya apa di musim pandemi seperti ini. Begitu Pak Yanto, kalau menurut saya seperti itu. Dipikirkan. Itu Pak Dadang ya. Tuh. Ya udah nanti saya pikirkan kembali Pak Dadang. Terima kasih sarannya. Oke, begitu. Oh iya Pak Dadang, ini sudah saya instalkan. Oh iya, aplikasi Zoom-nya apa sudah bisa ya? Sudah di apa sudah diinstalkan ya? Sudah Pak. Ini Zoom-nya sudah saya instalkan. Nanti cara penggunaannya Pak Dadang langsung saja masuk dari sini, terus diklik Zoom-nya. Nah, di sini nanti Pak Dadang masuk dulu menggunakan email. Oh iya, iya. Nah, nanti ketika sudah masuk, nanti akan ada kode room-nya. Nah, itu nanti Pak Dadang menghubungi anaknya untuk mengeserkan kode room-nya itu. Jadi bisa. Gitu aja. Bisa. Jadi tinggal langsung masuk ke aplikasinya ya. Iya, nanti langsung bisa video call. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih. Ini barang sudah saya terima. Aplikasinya juga sudah apa? Sudah diinstalkan. Apa mungkin langsung ke ini ya apa transaksinya apa ganti di admin apa gimana ya hari langsung bisa saya bawa Pak. Oke. Baik kalau begitu hari ini sudah semua Mas ya sudah Pak Dadang, nanti kalau ada apa-apa ini kan masih garansi NUC-nya itu 3 tahun ya. Nah, oh, iya. Sama terpad yang lain monitor dan speaker itu beda, monitornya 1 tahun. Ya pokoknya kita membantu Pak Dadang sepenuh hati ya. Dan semoga nanti apa bisa bermanfaat untuk amin ya. Terima kasih. Untuk anaknya bisa zoom video zoom, ya. Ya. Ya bisa mudik ya. Saya juga apa ya nanti kita pikir dulu Pak. Iya iya. Ya. Halo, assalamualaikum, Nak. Agar kau baik-baik saja.
kasih.